Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari yang berbahagia ini. Tajuk forum kita mengisahkan tentang tema rasuah, iaitu rasuah dalam institusi pendidikan. Pada masa kini, seringkali kita terdengar di dada akhbar maupun di dunia media sosial bahawa kegiatan rasuah telah berleluasa ke institusi pendidikan. Adakah kedengaran janggal apabila saya katakan bahawa di institusi pendidikan juga telah wujud kegiatan rasuah? Malangnya, tidak asing lagi kegiatan rasuah ini dipupuk dalam kalangan para pensyarah, mahasiswi, mahasiswa dan ramai lagi tanpa kita sedari. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, lebih baik kita berkenalan dengan keempat-empat panel kita, iaitu yang pertama, Puan Alisa, Puan Ashira, Cik Fairuz dan Cik April. Selamat datang saya ucapkan kepada semua panel kita. Tanpa membuang masa, saya akan mengajukan soalan pertama kepada Puan Alisa. Berdasarkan tajuk besar kita, rasuah dalam institusi pendidikan, mohon Puan Alisa menerangkan lebih lanjut lagi apakah punca-punca yang boleh mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan rasuah tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator Cik Rebecca. Baiklah, saya akan teruskan dengan punca-punca bagaimana berlakunya gejala rasuah di dalam institusi pendidikan. Antara sepuncanya ialah keinginan untuk mendapatkan markah yang tinggi dengan cara yang kotor. Sebagai contoh, pelajar menyogok atau memberi suapan kepada pensyarah dalam bentuk wang ataupun hadiah ataupun yang lebih teruk sekali, ada sistem lakis yang di mana pelajar menggunakan servis atau perkhidmatan daripada pelajar itu sendiri. Punca lain berlakunya gejala rasuah di dalam institusi pendidikan adalah untuk mendapatkan jawatan ataupun kedudukan daripada pihak atasan. Ada juga yang menggunakan jawatan mereka untuk membantu ahli keluarga mereka untuk mendapatkan jawatan kosong di dalam satu pekerjaan ataupun dikenali sebagai kabel. Dengan ini, ahli keluarga mereka senang untuk dapatkan jawatan dalam satu organisasi tanpa melalui proses yang rumit. Walau bagaimanapun, gejala rasuah ini sukar untuk dikesan dalam institusi pendidikan kita kerana ini sudah menjadi benda biasa atau perkara biasa di dalam satu organisasi sehingga masyarakat memandang enteng terhadap gejala rasuah ini. Jadi, ini antara punca yang saya dapat kupaskan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, Cik Rebecca. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang sangat bernas itu, Puan Alisa. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam institusi pendidikan. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Puan Ashira. Bolehkah Puan jelaskan dengan lebih jelas mengenai kesan-kesan positif atau dalam erti kata lain, faedah yang dapat diperoleh sekiranya mereka meneruskan kegiatan rasuah ini dalam institusi pendidikan? Dipersilakan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan ini. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan bahawa terdapat pelbagai simptom atau tanda-tanda mereka yang terlibat dengan kegiatan rasuah. Antaranya ialah mereka yang mengambil rasuah berlagak seperti orang kaya. Sebagai contoh, mereka suka meraikan kawan-kawan secara berlebihan dan mereka juga suka membeli barangan yang berjenama mahal. Selain itu, mereka juga sering menerima panggilan telefon yang mencurigakan setiap hari. Hal ini menyebabkan kawan-kawan mereka akan merasa pelik dengan perubahan sikapnya yang sangat mencurigakan, seperti menyembunyikan sesuatu perkara yang salah. Simptom yang seterusnya ialah mereka meletak jawatan atau berhenti kerja secara tiba-tiba. Hal ini berlaku kerana mereka telah berpuas hati memperoleh pendapatan secara haram melalui kegiatan rasuah yang dilakukannya. Justeru, mereka merasa aktiviti rasuah yang dilakukannya itu dapat dikesan dan tidak lagi selamat. Oleh itu, setakat ini sahaja beberapa contoh simptom mereka yang terlibat dengan kegiatan rasuah dalam institusi pendidikan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wah, siapa sangka banyak juga faedah yang mereka peroleh hanya dengan melalui kegiatan rasuah.
walaupun hanya dalam institusi pendidikan. Kalau sudah ada kesan positif iaitu faedah, semestinya ada kesan negatif, bukan? Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel yang ketiga. Saudari Cik Fairuz, apakah kesan-kesan negatif ataupun akibat daripada kegiatan rasuah yang dilakukan dalam institusi ini? Dijemput Cik Fairuz untuk menjawab. Terima kasih diucapkan pada saudari moderator Cik Rabiatul Adawiyah, sahabat-sahabat panel dan juga para hadirin sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, rasuah adalah satu bentuk kegiatan yang tidak beretika. Dengan itu, pastilah banyak kesan negatif yang terdapat jika melakukan jenayah rasuah, terutama dalam institusi pendidikan. Pada contohnya adalah jika pelajar memberikan suapan kepada tenaga pengajar untuk mendapatkan hasil ujian yang tinggi seperti yang diterangkan oleh Puan Alisa. Kesan buruknya di sini adalah pada masa hadapan pelajar itu sendiri. Hal ini kerana pencapaian yang tinggi yang diperoleh adalah palsu dan bukan dari hasil pencapaian yang sebenar. Ini juga berkemungkinan menyebabkan kesukaran pada pelajar tersebut jika mereka perlu menghadiri apa-apa jenis temuduga di masa akan datang. Pada contohnya, temuduga kerja yang dengan jelas tidak boleh melibatkan apa-apa jenis bantuan atau sogokan. Peluang temuduga tersebut yang sepatutnya diberikan kepada pelajar cemerlang yang berkelayakan namun telah diberi kepada pelajar yang tidak layak. Ini bukan sahaja menyebabkan kerugian masa kepada pelajar tersebut dan pihak temuduga, namun juga menyebabkan kerugian kepada pelajar cemerlang yang di mana haknya telah dirampas oleh pihak yang tidak sepatutnya. Jadi dengan itu, ini sahaja penerangan tentang kesan negatif jenayah rasuah dalam institusi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih saudari Cik Fairuz, ahli panel kita yang ketiga. Penerangan saudari Cik Fairuz tadi jelas menyatakan akibat sekiranya kita sendiri melibatkan diri dalam kegiatan rasuah dalam institusi pendidikan. Baiklah, soalan yang paling dinanti-nantikan jawapannya tak lain dan tidak bukan akan diberikan kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudari Cik April. Sudah kita bincangkan punca, kesan positif, kesan negatif. Bagaimana pula dengan cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi supaya kegiatan rasuah dalam institusi pendidikan ini dapat dibendung? Dipersilakan Cik April. Terima kasih saudari moderator. Para hadirin sekalian, antara cara-cara untuk mengatasi masalah rasuah ialah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri seseorang. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Selain itu, penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutamanya di sektor pendidikan seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Di samping itu, memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman merupakan salah satu langkah untuk mengatasi gejala rasuah di institusi pendidikan. Hukuman yang berat dan denda perlu dijatuhkan kepada pesalah rasuah agar mereka serik untuk melakukan gejala rasuah di institusi pendidikan. Melalui langkah ini, pelajar dan pensyarah universiti akan sedar risiko melakukan aktiviti rasuah ini. Kesimpulannya, semua lapisan masyarakat terutamanya di institusi pendidikan perlu berganding bahu bagi membanteras gejala ini agar imej negara bersih dari gejala rasuah. Terima kasih saudari Cik April, ahli panel kita yang ketiga. Jadi berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahawa institusi pendidikan berperanan dalam membentuk subjek yang boleh memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang bahayanya rasuah. Jadi sebagai warga pendidik itu sendiri harusnya menjadi contoh kepada golongan pelajar supaya dapat membentuk sasiah diri pelajar cemerlang. Itu sahaja untuk forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.